Hai, aku Norita. Norita Febriana, salah satu siswi di MAN 1 Lombok Timur. Sekolahku ini terkenal dengan berbagai prestasinya, baik akademik maupun non-akademik loh. Iya, madrasahku selalu mendukung apapun bakat dan minat siswanya. MAN 1 Lombok Timur adalah salah satu sekolah yang mempunyai banyak sekali ekstrakurikuler. Terhitung sebanyak 41 ekskul yang bisa diikuti siswa. Di sini, kami tidak hanya diajarkan ilmu agama, tapi juga banyak sekali pengembangan minat dan bakat yang mampu melahirkan prestasi, baik lokal maupun internasional. Imtak adalah kegiatan rutin di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Selain menanamkan ilmu agama, Imtak juga mengajarkan pentingnya pendidikan karakter untuk kami. Jadi teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Jadi hari ini kita mempelajari kesetaraan sosial, teman-teman ya. Sebelum itu, Bu Guru ingin bertanya nih, siapa yang tahu apa itu kesetaraan dan kesetaraan? Oke, Norita, silakan. Yaitu manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, agama, dan aspek-aspek kehidupan sosial. Oke, tepuk tangan ya, teman-teman. Namun, dulu aku tidak ingin bersekolah di MAN. Karena menurutku, sekolah di madrasah itu cuma membahas ilmu agama saja. Tapi, pada waktu itu... Nah, kamu kan sudah lulus SMP. Oh, udah masuk madrasah. Makan dulu, Pak. Nah, lagi baca apa? Baca novel, Pak. Bagaimana putusannya? Mas madrasah aja ya? Pak, Norita kan mimpinya mau menjadi pesilat. Tapi kalau Norita sekolah di madrasah, pasti ruang geraknya terbatas. Karena ilmu agamanya sangat kental di sana. Pasti silat tidak diperbolehkan untuk perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masuk madrasah ya. Madrasah itu bagus. Norita bisa mempelajari ilmu agama, ilmu umum, dan banyak yang lainnya. Bapak ingin melihat kamu menjadi anak yang berguna untuk dunia dan akhirat. Ya, dipaksa. Awalnya, aku masuk di madrasah ini atas permintaan Bapak. Namun, hari berganti hari, madrasah yang kubayangkan tidak sepenuhnya seperti apa yang kupikirkan. Walaupun aku perempuan, aku selalu diberikan wadah yang besar untuk menggali potensiku. Haris, sini. Ya, kenapa, Pak? Ya. Siapa namanya? Bayar itu? Ya. Norita namanya, Pak. Norita. Ya, terima kasih. Oh, ini Pak Guru. Saya duluan, Pak Guru. Norita. Di sini. Ya, Pak Guru. Ya. Jadi, saya sudah melihat kemampuan kamu, kayaknya kamu cocok untuk mengikuti kejuaraan nasional ini. Diusahakan ya.
Setelah masuk MAN, pandanganku tentang sekolah agama mulai berubah sejak itu. Madrasahku adalah kebanggaanku.